Yo, apa WhatsApp? Selamat datang lagi, kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan kita bakal lanjutin lagi game Tabs-nya ya kawan-kawan. Oke, kita bakal main di sandbox lagi gitu kan. Sandbox-nya udah sampai di mana? Simulation. Masih banyak banget ini ya. Kok di sandbox? Salah. Gue harusnya main di campaign ya, introduction. Nah, terus di sini boy. Hop Lights. Oke, langsung saja kita bakal mainkan di sini. Kemarin itu kan karena gue ini pakai apa ini? Pakai topeng kayak gitu ya, gladiator ya kan. Oke, berarti kita setting biar dia bertarung di sebelah sini ya kan. Berarti kita harus ngeletakin di sebelah sini saja. Mana nih? Yang dibeli kan ini. Oke. Berarti naik. Oke. Mantap, cuy. Oh, kita punya tameng kayak gini juga ya kan? Loh kok? Oh, mahal banget naiknya, coy. Naiknya kecuali satu aja ya. Nah, itu ya, satu doang. Berarti sisanya archer, pemanah gitu kan. Pemanah. Terus sisanya ini dan ini, tukang musik. Oke, 3-3 ya. Oke, apakah bakal menang? Silahkan tulis di komen bawah ya. Hashtag tim merah atau tim biru, wey. Langsung ditulis gitu kan. Oke, kita tunggu dulu nih, mereka ini masih belum nyampe. Oke, sudah ada pemanah gua di sini. Pemanahnya sudah tetap di situ, boy. Oh, dia dari jauh. Wow, sendirian doang nih. Sendirian doang naik gua nih. Wah, mati juga akhirnya, coy. Nggak tahan ya. Aduh, tidak seharusnya saya memakai itu, boy. Aduh, nggak kelihatan ya. Aduh, lo kok lari, weh? Tukang musik itu lo kok lari ya? Bawa gitar. Waduh, langsung mati deh. Sebelahnya dong. Sebelahnya mati juga. Ya, kalah nih. Kalah nih gua. Lari dong. Lo kok dia lari? Weh, mau bawa kemana dia, boy? Ya, ditombak juga di akhirnya. Berarti ini salah nih informasinya. Kurang banyak dia gitu kan. Salah ya, salah. Ini 1000. Kok gitu bunyinya pas gua ketik aja. Oke, jadi kita ini aja deh ya. Oke, ini 2 4 kayaknya cukup deh ya. Terus archer lagi. Archer 3. Nah, kayak gini mungkin bisa berhasil ya kawan-kawan. Nah, nih tukang gitar satu biar lebih bersemangat tuh. Oke, ini healer, nggak perlu healer, coy. Oke, para peperang-perangan aja lagi. Nah, oke, sisa 1 60 nggak cukup dah. Langsung lanjut, kita tunggu dulu mereka sampai bertemu ya. Ini feeling gua bakal menang nih ya kawan-kawan. Oke, mari kita coba lihat di sebelah sini saja ya. Di tengah-tengah saja nih. Mereka bakal perang di sini nih. Oke. Mari kita lihat. Siapa yang akan menang, coy? Ya gua lah yang menang ya kan. Lanjut. Kalah dong gua. Yah. Berarti nggak kuat ini, boy. Yah. Pemanahnya juga nggak mana gitu kan. Oh, panahnya nggak mempan nih, guys. Waduh, langsung diserang, woi, di geng-beng. Kalah. Ini satu lagi, lari juga satu, dada end battle. Kalah juga. Berarti gua coba ini ya, nih. Nah, pakai ini. Pakai ini, boy. Apakah bisa menang? Pakai itu. Terus ini satu di tengah. Oke, mari kita coba lihat apakah dia akan bisa melawan semuanya. Oke, belok. Yah. Beloknya aja nggak berhasil, anjay. Oke. Wow, langsung kalah sekali hit, boy. Apakah di sini akan menang nih? Langsung tembak, woi. Mampus lu. Masih satu nih sih di sini nih. Wah, nyangkut lagi. Nih kena nih. Satu kali tembak lagi mati nih. Lah kok dilewatin doang? Oh, udah hancur. Ini tinggal bawa nih satu lagi nih. Alright. Ini tujuan dia nih ngapain sih? Nyanyi atau apa dah? Apakah dia mau ngebawa ke sini nih? Bawa terjun nih. Enggak juga sampai ke ujung situ doang dia, boy. Oke. Wah, kalah kita, nggak bisa diserang dari belakang kayak gini, dia nggak bisa pakai polonter, cuy. Tuh kan? Ah, yaudah, salah. Salah letakin ya. Kita berarti letakinnya jangan di situ atau nah di sini, coy. Nah kan, oke, ini nggak perlu nih sebenarnya, letakin belakang situ aja lah ya. Oke, ini apakah menang? Harusnya menang ya kawan-kawan. Oke, harusnya menang nih. 1 2 3, boom, langsung rata. Kalau nggak tadi kayak gitu ya kan, langsung rata, boy.
Wow, ternyata kita berganti tempat kembali di sini. Aduh, ada pelontar lagi nih. Oh, bukan pelontar ini, boy. Wah, ini panah ini. Wah, panah beneran ini. Tuh, ininya ditarik terus kayak panah ini, kayak crossbow. Oh my god. Oh my god. Berarti ini di belakang satu nih kayak gini nih. Terus apalagi ya? Apakah king ini bisa kuat ya? Oke, terus kita naik healer ya kan seperti stage sebelumnya, dan ini tumbal di depan, tumbalnya banyakin. Oke, semoga kingnya bisa menghadapi ya. Lah kok yang diobatin di mana? Eh, ketolong, eh. Ketolong gerobak ini healernya anjir. Oke, tembak lagi. Oke, healernya ngobatin king terus ya. Berarti memang king dong yang bisa diobatin kah? Oke ya, arahin. Mantap. Itu lagi tuh. Oh, oke. Kingnya masih duel nih. Enggak duel ya. Dua lawan satu ini anjir. Oke. Terus menang. Selama healer tidak diserang di sini aman. Oh, mati deh gua sana. Wah, healernya mati dong, boy. Eh, belokin, boy. Nembak ke sana tuh. Waduh, enggak lama nih ditembak ini. Oh, aman. Oh, ini dia yang dorong. Oh, dia yang dorong ya. Gua kira tadi ini gerobaknya yang narik anjir. Oke. Wah. Padahal kita udah ngelontar ini, boy. Aduh. Yaudah nih. Kayaknya kayak gini aja deh ya. Di sini lontar. Nah, kayak gimana kalau gini ya kan? Nah, terus ini para penjaga ini. Nah, kalau gini nih, ini gue yakin berhasil nih. Doom! Wah, berhasil nih. Kayaknya ini berhasil nih. Oke. Alat gue masih aman ya. Dan ini sisa satu musuhnya. Mantap! Wow, mantap, ini pintar ini mereka dia. Enggak menyerang temannya sendiri gitu loh. Oke. Sisa satu hit lagi. Nih, menang nih gua. Kalau batunya udah kelempar menang nih. Oh, yo. Wah, yo. Mantap. Crossbow-nya udah ngarah ke samping ini. Eh, bisa diarahin dong. Wah, bahaya nih. Apakah? Oh, hancur. Yeay! Bisa kita coy mengalahkannya. Mantul. Waduh, ada banteng ini coy. Ada manusia banteng nih. Manusia banteng ini kalau nggak salah nyeruduknya. Aduh, minta ampun lah gue. Minta. Wah, bahaya banget ini. Kalau nggak pakai ini ya. Yaudah, gue harus memakai ini lagi nih, coy. Harus memakai ini lagi. Dan kita harus memakai ini lagi sebanyak-banyaknya. Biar dia melindungi gerobak sodor kita. Gerobak batu kita dia. Gerobak batu kita ini soalnya perannya sangat penting. Tuh kan. Wah, masih nggak mati. Dia udah kena batu sekali, boy. Waduh, kuat banget ya. Itu coba lihat. Tuh. Satu lawan berapa itu? Anjir. Ah, kena. Oh, mantap, mati udah tuh. Mati satu. Mampus lu, woy. Mampus, satu banteng mati ya. Itu lagi. Eh, kita tarik yang mana itu, Ceh? Oke, kena. Aduh, bantengnya nggak kena, bos. Aduh, bantengnya nggak kena nih. Aduh, hancur sudah. Aduh, satu lagi. Kena, please. Doom. Wah, kalah dong. Wah, kalah. Gua kira tadi mati dia karena satu hit ya. Masih kuat ternyata dia ini sebanting gila. Gimana ya? Apakah kita bakal mengadakannya seperti ini? Tiga ya. Tiga terus di sini yang kita taburin. Nah. Oke, apa yang terjadi? Apakah diseruduk langsung? Wah, nyasu. Aduh, langsung diseruduk. Waduh. Tim kita langsung diseruduk atuh, boy. Aduh, itu langsung dihancur itu, coy. Wah. Dia digituin doang hancur ini mesin gua. Oh, mati loh. Tuh kan, digituin doang hancur. Ya, makin sulit ini stage-nya, boy. Atau kita harus menurunkan king di sini ya. King dan dua healer. Dua king kayaknya nggak cukup ini ya. Terus sisanya para pedang-pedangan saja lagi di sisanya dan ini ya. Nah, semoga berhasil seperti ini ya. Berarti yang ditumbalin dulu yang ditandok yang di depan nih. Tuh kan. Oke, kena satu dah. Ini kena satu hit udah ya. Kena satu hit. Udah. Ayo king, hadapin king. Tebas lehernya king. King. Coba. Aduh. Ya mesin gua duluan dikejar. Mati dah. Mantap king. Wah, kingnya udah gak ada obat ini. Gak ada obat kingnya soalnya ada healernya dua nih coy. Wah, tinggal satu gak ada apa-apanya buat king. Wah, satu mati satu kali tebas king. Mantap king. Wah, satu kali tebas. Satu lagi king. Semangat king. King, mantap ji. Wah, ternyata begitu formasinya anjay. Oke, sekali lagi kita bakal tes ya. Abis ini kita bakal tes sesuai komentar kalian semua ya kan, di video sebelumnya tentunya ya. Oke, dan ternyata di sini ada yang tameng-tameng lagi pakai topi gladiator dan pakai kapak ternyata ya. Lebih berbahaya ini. Berarti
berarti kita harus tetap memakai. Oh, tidak ya. Ternyata kita berganti. Oke, Snake Archer. Oke, Snake Archer. Berarti dia menembakkan ular kah? Enggak, ini pak busurnya yang bentuk ular tuh. Oke, mari kita lihat saja nanti ya. Dan kita kayaknya memerlukan Zeus. Jangan, Zeus kemahalan coy. Terus ini nih, para tameng 3. Terus apa lagi nih? Barista ini kayak gimana nih? Aduh, enggak. Jangan barista, coy. Enggak bagus shield-nya tadi 3. Terus ini okay, para tameng lagi. Aduh, ini enggak ketusukan temannya sendiri, boy. Gua kira ketusuk tadi, coy. Okay, para archer lagi. Dan kayaknya kita perlu Minotaur 1. Mantap jiwa, boy. Okay, kita coba ya. Ini kayaknya berhasil nih. Doom. Berhasil kah? Oke, okay. Oh beneran ini snack-nya, boy. Ada ular, ternyata ularnya hidup-hidup, anjir. Ularnya masih hidup, boy. Wah, wow, Minotaur di sini jadi tameng ya. Minotaur jadi tameng. Wah. Wah, tampar Minotaur. Tampar tonyok. Tonyok, boy. Tonyok, boy. Iya, mantap. Tonyok. Waduh, tangannya itu lengket ya. Nih, lengket kayak gitu loh. Aduh, tuh nusuk sampai kukunya mungkin. Waduh, ularnya banyak banget itu, ngeri banget anjir. Ngeri banget ularnya kayak gitu ya. Oke, kawan-kawan, kita bakal main lagi di sandbox ya, sesuai request kalian ya. Bentar gua baca komentar kalian dulu. Oke, kembali lagi kita di sandbox ya ini ya. Dan ini komentar pertama dari Ilham Permana ya. Sensei sama 3 archer ya. Oke, kita cari sensei. Mana sensei, boy? Sensei di mana sih? Oke, ternyata tidak ada ya. Kok ini gua nggak update atau apa ya, kawan-kawan? Soalnya sini sensei sama 5 cheerleaders. Nggak ada cheerleader di sini, boy. Nggak ada cheerleaders ya, cheerleader. Aduh, nggak ada nih. Soalnya ini nih, dragon aja ada. Oh, anjay, dragonnya bukan ini ya. Itu dragon barongsai, kocak. Oke, ternyata tidak ada lagi. Oke, ini ada lagi Valkyrie versus Zeus. Udah kemarin itu kocak. Oke, berarti kita coba ya. Kita coba di sini tadi komennya mamut versus cheerleadernya itu kita ganti apa? Cheerleader nggak ada cheerleader di sini, kocak, boy. Kita cari dulu ya penggantinya yang cocok di sini. Mari kita lihat. Mari kita coba mamut di sini dengan ada tuh 2 3 4 5 6 ya. 6 para archer ular ya, archer snake ya. Waduh, langsung diserang oleh itu tuh. Diserang oleh apa? Ini. Wih. Wah. Waduh, ularnya langsung mati dong. Ularnya langsung mati satu kali injak. Waduh, mati. Wah, mati nih. Satu lagi. Wah. Waduh, memang overpower. Overpower banget mamut ini ya. Mari kita coba lagi, kita tambah lagi pasukan ularnya. Apakah yang terjadi? Langsung tembak ular. Anjir. Ularnya langsung mati semua, anjir. Langsung mati semua ularnya, gigit dia soalnya mungkin kulitnya terlalu keras ini ya. Aduh, nggak kuat, coy. Aduh, ularnya pun nggak kuat. Mamut paling overpower ya. Waduh, paling ini coba langsung rata semua ya. Doom. Dua lagi. Wow. Aduh, duh. Oh, sempat dia nembak ularnya, boy. Oke. Oh, menang juga akhirnya mamut, boy. Oke, sekarang gua mau eksperimen lagi nih. Oke, kita Valkyrie melawan Valkyrie ya. Soalnya Valkyrie ini dia terbang ya kan. Jadi sulit gitu loh. Dia musuhnya kalau nggak terbang juga sulit ya. 6 ya. Tuh 2 3 4 5 6 tuh 2 tuh 2 tuh tuh. Oke, mari kita coba ya. Oke, banyak. Waduh. Berkerumun. Banyak banget yang biru yang mati, coy. Wah, itu kebetulan itu. Oke, apakah ada ya? Waduh, ini kayaknya biru yang menang nih. Soalnya biru yang masih tersisa ya banyak. Masih, wah, biru. Bentar banget kan? Penyerangannya bentar banget gitu kan. Oke, mari kita coba lagi di sini, boy. Oke, ini dia gerobak naga 1 dan gerobak naga 2 ya. Mari kita coba. Oke, siapa yang akan menang? Mereka ini ngapain sih? Wah. Dilempar dong. Kapalnya dilempar mau gimana mau perang coba lihat. Nah. Gua kira buat apa tadi kapalnya? Lah, menang ini ya. Oke, satu lagi apa lagi ya? Yang besar melawan yang besar ya kan? Oke, siapa yang akan menang? Nah, ini misalkan ini lawan ini. Wah, ini siapa yang akan menang? Sut. Wah. Batunya kena. Satu seri. Apa yang terjadi? Apakah akan kena lagi? Lama amat.
Wow, aduh, ternyata biru merah yang menang ya, karena dia berhasil mengenai yang biru ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian yang sudah nonton video gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kibon, bye bye. You what?